Swiss Motos 110 semi manual yang ini ada di depan kita. Nah, kita mau coba tes ya. Dan ini buat anak-anak yang tingginya sekitar 3 bisa kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD yang sudah mau menggunakan belajar transmisi tapi tidak menggunakan kupling tangan. Jadi alias ngoper saja seperti motor bebek Supra yang nggak pakai kopling. Cuma bedanya transmisinya ini dicungkil ke belakang semua, 4 ya. Nah, ini starternya sebelah kanan. Wah. Ini kalau mau nyalain lampu, kunci kontak tinggal putar satu kali lagi, nah langsung lampu nyala. Nah, ini sudah fleksibel juga nih. Ini rem depan. Nah, kalau misalkan dipakai dewasa pun ini sebetulnya kuat-kuat saja sih ya. Cuma lebih idealnya dipakai anak-anak kelas 4, kelas 5 cocok ya. Kita mau coba tes. Empat speed ke belakang semua ya, 1 2 3 4-nya. Kita mau coba tes dulu ya. Nah, ini gigi 1. Lalu gigi 2 dicungkil ke belakang. Ini enteng tenaganya. Awas motor. Wah, banyak mobil. Nah, ini tadi gigi 2 ya. Sekarang ini masuk gigi 3. Jadi gigi 3 itu oper ke belakang. Nah, gigi 4 dicungkil. Nah, ini buat kenapa sih kalau buat kalau SC110 ini cocoknya buat anak yang kelas 4, kelas 5? Karena memang perlu tenaga untuk ngopernya ya. Kalau kelas 1, kelas 2 nggak akan kuat. Nah, ini dan dipakainya juga, ini jangan di jalan raya seperti ini. Jangan ditiru. Jadi dipakainya di tempat bermain, di kebun, di lapangan. Jangan di jalan raya ya. Ini hanya contoh saja di sini. Jangan ditiru. Oke, kita... Nah. SY 110. Kalau mau belajar adventure ke hutan juga ngikuti ayahnya bisa ini. Kita coba tes tenaganya ya. Gigi 2 nih. Gigi 2 nih. 3 ini ya. Oh, 4. Lumayan kencang. Jadi kalau turun giginya itu ke depan semua ya, seperti itu. Kalau dari gigi 4 mau turun, berarti ke depan semua. 4, 3, 2, 1, kembali. Oke, spesial promo di bulan Agustus, spesial Merdeka. Hari ini kan standarnya ini harganya di angka 9,5 juta. Kita jual di angka 9 juta saja ya. Oke, hubungi admin segera, video call, gercep karena unitnya terbatas. Oke, sampai jumpa di next video.